Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama tubuh kita hidup, pasti ada proses respirasi atau pernafasan. Dan saat pernafasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi atau inhalasi, atau yang disebut menghirup udara, dan ekspirasi atau ekshalasi atau menghembuskan udara. Nah, saat menghembuskan udara itu ada gas yang keluar. Gas apakah itu yang keluar dari tubuh kita? Nah, pada video ini akan saya ajak kalian, khususnya kelas 8 semester 2, untuk mempelajari tentang maaf, ekskresi pada organ paru-paru. Saya ingatkan kembali bahwa berdasarkan zat yang dibuang pada proses pengeluaran untuk tubuh manusia itu ada tiga macam, yaitu ada defekasi. Defekasi itu pengeluaran zat sisa hasil pernafas pencernaan yang disebut feses. Kemudian ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, contohnya adalah CO2, keringat, dan urin. Kemudian sekresi, di mana kalau sekresi adalah pengeluaran getah atau zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, jadi dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar tubuh, di mana menghasilkan enzim atau getah yang berupa zat kimia yang digunakan oleh tubuh kembali. Itu yang namanya sekresi. Nah, untuk video ini akan membahas ekskresi, tapi untuk yang ini paru-paru. Ya, jadi di video ini khusus membahas ekskresi pada organ paru-paru atau pulmo, di mana paru-paru itu adalah organ yang membuang CO2 dan juga uap air atau H2O. Nah, bagaimana prosesnya? Ekskresi pada paru-paru itu kan mengeluarkan CO2 dan juga uap air. Nah, dari mana CO2 itu dikeluarkan? Pada saat kita bernafas, mengeluarkan CO2, di mana CO2 itu dibuang ke udara, akan dimanfaatkan oleh tumbuhan ya untuk proses fotosintesis. Nah, dari fotosintesis itu dihasilkan oksigen. Nah, oksigen itulah yang nanti kita hirup. Nah, untuk apa oksigen? Oksigen nanti setelah pada saat kita menghirup oksigen, oksigen kan sampai pada paru-paru ya. Sampai di paru-paru, O2 itu nanti diikat oleh hemoglobin HB ya, zat warna merah darah, dan akan beredar ke seluruh tubuh bersama zat-zat yang lain. Akan beredar ke seluruh tubuh sampai di sel-sel tubuh, O2 akan diserap oleh sel-sel tubuh. Disitulah di dalam sel ketemu dengan yang namanya C6H12O6 atau gula. Nah, ini terjadi apa namanya reaksi yang disebut reaksi oksidasi. Menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya energi untuk hidup. Energi ini untuk aktivitas hidup, dan punya hasil sisa metabolisme berupa H2O ya, jadi keluar dalam bentuk uap air dan juga keringat. Kemudian ada CO2. Nah, ini. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah di sini nih. Jadi hasil oksidasi yang ada di sel di, yang terjadi di seluruh sel-sel tubuh menghasilkan energi untuk hidup, dan sampahnya H2O dan CO2. Nah, H2O ini bisa keluar melalui kulit dalam bentuk keringat, dan sesuai dengan video ini adalah juga melalui paru-paru. Bisa kalian praktekkan. Pada saat kita menghembuskan itu ada uap air. Nah, bisa kalian buktikan dengan meniup kaca ya, atau melalui hidung menghembuskan ke kaca. Di situ nanti dari kaca kering menjadi basah, itu karena adanya dapat hembusan uap air dari dalam paru-paru. Dan ada gas CO2. Nah, untuk membuktikannya nanti ada prakteknya. Bagaimana cara membuktikan kalau bernafas itu mengeluarkan karbon dioksida? Jadi dengan demikian ya, ini saya beri keterangan. C6H12O6 itu glukosa atau gula, oksigen itu O2, H2O di sini dalam bentuk uap air ya yang kita hembuskan. Kemudian ada karbon dioksida yaitu CO2. Jadi dengan demikian
bernafas atau respirasi itu merupakan pemecahan senyawa organik ya, atau glukosa menjadi senyawa anorganik yaitu berupa karbon dioksida dan uap air dan energi. Bisa kalian perhatikan terjadinya pemecahan senyawa organik ya yang menghasilkan senyawa anorganik itu di seluruh sel-sel tubuh. Nah, menghasilkan sampah yaitu karbon dioksida. Kalau air bisa juga ya, tapi dalam bentuk uap air. Kalau dalam dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Nah, sekarang kita bahas yang CO2-nya. Nah, CO2 dari sel-sel tubuh ya yang tidak terpakai itu diikat lagi oleh HB. Jadi di sel-sel tubuh terjadi oksidasi itu tadi menghasilkan apa? Energi. Sampahnya CO2 lah. CO2 ini nanti diikat lagi oleh HB, zat warna merah darah. Dibawa kemana? Ke paru-paru melalui jantung bagian kanan. Dibawa ke paru-paru. Nah, disinilah sampai di bagian paru-paru. Ini ya, ini adalah paru-parunya. Nah, ini bagian dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Nah, di alveolus CO2 ini keluar. Nah, pada saat CO2 keluar itu ada proses menghembuskan udara. Tapi kan tubuh kita tidak selamanya menghembuskan udara. Pada saat menghembuskan udara, kemudian setelah itu menghirup udara. Nah, yang dihirup itu adalah gas oksigen ini. Ya, kalau yang dikeluarkan adalah CO2 dan uap air ini. Jadi selalu tubuh kita selama hidup seperti ini. Dan bahkan tidak hanya manusia, hewan pun seperti itu. Nah, ini ya. Ini ada proses apa? Pernafasan. Menghirup udara dan menghembuskan udara. Mekanismenya seperti itu. Bisa kalian rasakan pada saat bernapas. Kalian apa? Renungkan gimana mekanisme pernapasan. Ada menghirup udara, ada menghembuskan udara. Terus seperti itu. Nah, untuk membuktikan adanya menghembuskan udara dan menghirup udara bisa dilihat kalau misalkan dipasang dengan ventilator. Ini ada gerakan apa? Gerakan maju mundur ini adalah gerakan dari ini paru-paru. Karena apa? Ada tekanan dari paru-paru menghirup dan menghembuskan. Nah, yang dihirup adalah oksigen, yang dikeluarkan adalah CO2 itu ya. Nah, jadi saya tekankan di sini bahwa di sel-sel tubuh CO2 dari mana? Karena adanya pemecahan senyawa organik atau glukosa dan menghasilkan senyawa anorganik yang berupa H2O, air dan CO2. Ini terjadi di sel-sel tubuh. Nah, ini CO2, H2O itu bisa keluar ya. Untuk CO2, kalau CO2 dikeluarkan melalui paru-paru ya. Tapi kalau H2O bisa melalui paru-paru, bisa juga melalui organ yang lain itu ya. Jadi dengan demikian paru-paru itu punya dua fungsi, bisa untuk bernafas, bisa juga dikatakan sebagai proses pengeluaran sisa metabolisme. Oke. Nah, itu anak-anak tentang sistem ekskresi pada paru-paru. Untuk video berikutnya akan membahas sistem ekskresi pada organ yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.